Halo, perkenalkan nama saya Mercy, saya dari Manokwari. Sekarang saya sudah tinggal di Inggris, sudah 18 tahun, sudah cukup lama. Saya punya channel nama Keriting Asli Alami, jadi dari nama saja sudah tahu itu semua tentang perawatan rambut keriting. Menata, pengetahuan, mengatur, bergaya-bergaya dengan rambut keriting, bikin rambut keriting pengaruh. Itu semua ada di saya punya channel, oke? Saya juga punya segmen tentang belajar bahasa Inggris karena saya punya latar belakang sebagai guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris. Jadi saya mengajar bahasa Inggris di saya punya channel juga dengan segmen nama belajar bahasa Inggris dengan Mama Eci. Jadi silakan pantau di situ ya. Ada juga makeup, ada juga keindahan alam dan hal-hal lain tentang hidup sehat dan olahraga seperti begitu. Ada semua di saya punya channel. Jadi silakan pantau. Terima kasih banyak. Salam manis dari Birmingham. Dadah. Bonsoir à tous, comment ça va? Bienvenue de ma chaîne, Mace Papua di Perancis. Halo semua, selamat malam, apa kabar? Selamat datang di channelnya Mace Papua di Perancis. Iya, untuk keluarga dan sahabat-sahabat, kalian pasti tahu saya, kalian sudah kenal. Dan bagi mereka yang belum, perkenalkan, saya Ida dari Provinsi Papua Barat Manokwari. Saya menikah dan mempunyai 3 orang anak. Kami menetap di Perancis sejak tahun 2003. Ya, saya YouTuber pemula. Saya mengajak kalian buruan-buruan, mari. Kamu datang rame-rame semua dan mampir di saya punya channel supaya di situ kita belajar bersama. Ayo, jangan tunggu lama-lama lagi. Merci beaucoup à tous. Terima kasih semua. À très bientôt. Ciao. Hello. Ta. Ta bear. Apa? Apa kabar? Ta. Para. Apa kabar, Pace Mace? Apa kabar, Mace Mace? Pace. Pace, Pace. Dengan saya, Carol, dan... Alicia, kami di Escape to UK. Right now. Sekarang kami mau tidur. Nah, it's tapi right kami mau ajak teman-teman semua right untuk kunjungi channel kami Escape to UK dan kenal dengan kami lebih dalam lah ya. Dah, boy, tabea. Bakuda apa lagi dengan saya, Mace Papua, di Amerika. Nama saya Jenny Stewart, ini suami saya, ya, kami tinggal di Amerika. Nah, teman-teman, ayo kunjungi channel saya, Mace Papua, di Amerika. Ada banyak sekali video-video menarik tentang keseharian kehidupan saya dan suami saya di Amerika. Terima kasih. Your span. Come on. We have changed our washi. Okay. Na 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 na.
We are Cendrawasi. Halo, Alicia. Okay. And another one. Clap, clap, clap. Come on. Ta, 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 ta. You remember? Okay. Ta, and then ta, 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 ta. Ta, ta. And then Alicia, Alicia, Alicia. Yang nah. Alicia, Alicia. Like this. Na, na, na. A butterfly. Okay. Na, na, na. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Tabea. Tabea. Kita yospan. Yospan. Oh, tired. Apa kabar? So, teman-teman, tadi kan berapa kali saya punya anak, dia bilang Tabea. Nah, Tabea itu salam seperti hai dalam saya punya bahasa daerah ya, dari Papua. So, saat ini saya kolaborasi dengan beberapa perempuan Papua, atau kami kerennya kami bilang Maci Papua, yang tinggal di luar negeri. Ada Maci Papua di Prancis, nanti teman-teman lihat lah ya, itu kakak Ida Saidui. Dan di sini saya tidak sendiri, saya punya kakak Mercy, dia punya channel Keriting Asli Alami, dan satu lagi, satu kakak yang tidak di Eropa, jauh dari kami, kami tiga, tetapi selalu dekat di hati kami. Saat ini ya kami kolaborasi juga dengan kakak Jenny di Amerika, yang channelnya itu Maci Papua di Amerika. Nah, teman-teman cek channel mereka lah ya, dan nonton keseruan kami. Oke, saat ini saya dekat dengan satu pot dari tanaman bumbu-bumbu saya ini, teman-teman ya. Tapi saya tidak akan gunakan semua. Saya mau masak ikan dan ayam. Nah, kenapa ikan dan ayam? Kok tidak hanya ikan saja, kok tidak ada hanya ayam saja? Karena saya dan anak saya, kami suka makan ikan, dan suami saya suka ayam. Jadi, saya mau tunjukin ke teman-teman, saya gunakan salah satu dari bumbu-bumbu yang saya punya di pot ini untuk masak ikan dan ayam. Dan bumbu ini, apa namanya, rosemary lah ya, saya tunjukin sebentar. Nah, rosemary ini bisa didapatkan, saya yakin sekali di Indonesia sudah bisa dapatkan, karena ada bumbu yang dry ya. Jadi teman-teman bisa gunakan yang dry. Kebetulan saya punya tanaman di rumah, jadi saya gunakan yang fresh. Oke, teman-teman, mari sini dekat lah ya, saya tunjukin rosemary dan kita panen bareng. Oke. Nah, jadi yang ini yang rosemary. Rosemary saya potong sekarang lah ya. Saya potong. Ini yang saya akan gunakan untuk masak. Ini enak nih untuk pakai masak ikan, enak. Masak domba juga enak, teman-teman. Dengan ini saya nggak pakai ini, sorry. So, teman-teman, saya akan masak ayam untuk saya punya suami, dan ikan buat saya dan anak saya lah ya. Jadi yang untuk ikan itu saya pakai jeruk lemon ini ya, di Indonesia ada lah ya. Ini saya pakai 3 buah untuk kuah. Kemudian ini yang rosemary dari kebun saya ya. Kemudian saya pakai butter. Butter ini kurang lebih setengah, karena ini saya akan share dengan ayamnya suami saya lah ya. Kemudian ini lada hitam, garam, dan penyedap rasa saya pakai ayam.
jeruknya yang saya cross ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa masukin kaldu ayamnya juga sekalian ya. Kemudian teman-teman, ini perasan air jeruk lah ya, saya masukin. Nah, saya harus bagi untuk saya punya suami juga ya. Jadi yang ada jeruknya itu untuk saya dengan saya punya anak. Oke teman-teman, sekarang saya mau siapkan, saya punya suami punya makanan, ada ayam. Ini ayamnya saya sudah panggang setengah ya, setengah matang lah ya teman-teman. Terus sekarang saya iris-iris. Sebenarnya rencananya setengah matang, tapi kayaknya ini sudah oke. Sudah seperti ini. Terus ini saya masukkan ke sini ya, yang tadi yang saya masak butter dengan rosemary ya. Kemudian dengan bumbu-bumbunya. Setelah dimasukkan ke sini lah ya, terus kita taruh di sini. Ini kentangnya saya sudah panggang, terus saya masukkan ke sini lah ya, panggang setengah matang. Kemudian kita masukin asparagus dan brokoli. Jangan lupa garam dan lada hitam. Oke, tunjukin lah ya. Jadinya seperti ini teman-teman, tapi saya harus masukin kembali ke oven kurang lebih 15 menit baru kami makan lah ya. Sekarang saya siapkan, saya dengan anak-anak saya punya ikan, kami pakai ikan mujair lah ya teman-teman ini. Sekarang saya masukin asparagus dengan brokoli. Oke teman-teman, seperti ini. Kemudian ini saya masukin yang rosemary, butter dengan lemon, air jeruk, perasan air jeruk, dan penyedap rasa yang ayam tadi lah ya teman-teman. Sudah seperti ini teman-teman, kemudian ditutup, dipanggang ya. Teman-teman, ini saya dan anak saya punya ikan ya.
Ini bentuknya seperti ini ya. Saya taruh di meja dan saya siapkan chefnya. Suami punya ayam. Ya. Hai, ini punyanya Andi, punyanya suami saya. Oke. Oh. Alicia, kita mau makan teman-teman. Itu punyanya Alicia. Ya. Halo. Ini punya saya. Saya coba ini lah ya. Coba ini lah ya. So teman-teman, terima kasih sudah sama-sama dengan kami satu hari ini ya. Bisa mencoba, terima kasih Alicia. Thank you. Terima kasih Masa. Helen Boy. Terima kasih. So teman-teman, selamat mencoba ya. Kemudian jangan lupa intip punya Mace Papua di Amerika, Mace Papua di Prancis, dan keriting hasil alam ya. Oke, terima kasih. Dah. Kiss bye.